Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak prasekolah? Baiklah, hari ini Ustazah Anisa Ahmad akan mengajar pendidikan Islam dalam tunjangan keranian sikap dan nilai prasekolah. Teruskan. Sebelum kita belajar, seeloknya kita membaca doa belajar. Jom ikut Ustazah. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami rahmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak pra dan para waris sekalian, hari ini Ustazah Anisa Ahmad akan memberi penumpuan kepada bunyi huruf hijaiyah berbaris. Okey, objektifnya Ustazah harap murid dapat mengenal pasti dan menyebut bunyi huruf hijaiyah berbaris, okay. Atas, berbaris atas, itu fathah, berbaris bawah, iaitu kasrah, dan berbaris hadapan, iaitu dhammah. Jadi untuk video kali ini, Ustazah Anisa akan menekankan beberapa huruf, bunyi huruf hijaiyah, bunyi huruf hijaiyah tunggal, berbaris di atas, okay. Fathah. Jom, ikut Ustazah. Kita baca bersama-sama satu per satu. Baik, nampak huruf? Okey, ini huruf alif, okay, yang berbaris atas. Jom ikut saya baca bersama-sama. Okey, bunyinya A. Bunyinya A. Bunyinya A. Ustazah, A. Okey. Okey, harap kamu nampak ya. Okey. A. Ya. Baik, seterusnya ba. Okey. Huruf ba berbaris fathah. Bunyinya ba. Bunyinya ba. Okey. Ini. Ba. Okey. Seterusnya ta. Okey. Ta. Okey, ikut Ustazah lagi sekali. Ta. Lagi sekali bunyinya. Ta. Okey, seterusnya. Ta. Okey, ini bunyinya. Ta. Bunyi apa anak-anak? Ta. Okey, ikut Ustazah sebut. Ta. Ta. Baik, seterusnya. Apa ni? Ja. Bunyinya? Ja. Okey, saya sebut lagi sekali. Ja. Ja. Baik, seterusnya. Ha. Ingat saya ajar dalam kelas. Bunyi yang pedas. Okey. Bunyi pedas kan? Kita tengah pedas kita sebut. Ha. Okey. Jadi sebutannya. Ha. Ha. Ikut lagi sekali. Ha. Baiklah. Huruf seterusnya. Ko. Okey. Huruf ko berbaris. Fathah. Bunyinya. Ko. Sebut lagi sekali. Kho. Okey, lagi sekali. Kho. Ikut Ustazah baca. Kho. Boleh anak-anak? Baiklah anak-anak. Kamu boleh ulang-ulang video Ustazah dan ikut sebutan yang Ustazah sebut tadi. Okey, berulang kali. Okey, kemudian baca bersama ibu, ayah atau saudara kamu di rumah.
yang dahulu daripada Ustazah Anisa binti Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video-video Ustazah. Jangan lupa ya, like dan komen video-video Ustazah dan subscribe channel Ustazah Anisa Ahmad.